Beredar sebuah video supir becak motor yang diselamatkan oleh seseorang dari kecelakaan maut yang hampir saja merenggut nyawanya. Dalam video yang diunggah oleh akun Twitter @agungpenjahat itu memperlihatkan supir becak motor yang nekat menerobos palang pintu kereta api. Padahal kereta api akan segera lewat melintas. Supir becak motor itu membawa dua orang penumpang. Kemudian dikejar oleh seorang pria berbaju oranye. Kemudian oleh pria tersebut, becak itu langsung ditariknya ke belakang guna menghindari kereta api yang akan segera melintas. Dalam video nampak juga usaha dari pria berbaju orange itu tidak sia-sia. Karena supir becak motor itu akhirnya bisa kembali ke tempat yang lebih aman. Meskipun salah satu penumpang di dalamnya terjatuh saat proses evakuasi. Menurut keterangan dalam unggahan insiden itu berlangsung di stasiun Serowot, Jawa Tengah.